sejarah telah menjadi saksi akan perjuangan seorang raja yang tangguh pada zamannya. Di bawah tahta yang bergelar Rajasa, intrik-intrik politik dan kudeta dilancarkan demi sebuah ambisi akan harta, tahta, dan wanita. Bertabur dusta dan cinta, saksikanlah persembahan kami, kisah cinta buta, kejayaan Singosari, Ken Arok dan Ken Dedes. Ken Arok, seorang putra yang terlahir dari anugerah Dewa Brahma dengan seorang wanita desa Pangkur yang bernama Ken Endok. Karena tak bersuami oleh ibunya, bayi Ken Arok dibuang di sebuah hutan hingga kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang perampok yang bernama Lembong. Wahai Ken Endok, telah kuterima persembahanmu untukku. Sekarang, terimalah anugerahku untukmu. Jagalah dia, rawatlah dia. Kelak, dia akan menjadi seorang yang hebat dan tangguh. Baiklah, Gusti. Akan kuterima anugerahmu kepadaku. Anakku sayang, maafkan ibumu nak. Ibu bukan bermaksud jahat kepadamu. Ibu terpaksa meninggalkanmu di hutan ini. Peganglah kata-kata ibu. Hidup di dunia hendaklah memperindah dunia ini. Tinggalkanlah angkara murka dengan segala sifat tercela yang merusak dunia. Kalung ini sebagai tanda bahwa kau adalah anakku. Selamat tinggal anakku. Ya tuanku, kita berhasil merampok harta yang sangat banyak. Para koruptor saja kalah. Ha ha ha. Hidup Lembongan. Hidup. Hidup Lembongan. Hidup. Hidup Lembongan. Hidup. Si, ra usah geger. Rungono iko, ana suarane bayi. Ya tuan, kok ada suara bayi ya? Lihat, itu ada bayi. Wah, siapa ini? Kenapa ada yang tega membawanya di sini? Kita jual saja, tuanku. Gundul mabuk kui. Utek duit baik. Bocah gandeng yang ini tak rawat jadi penerusku. Dia yang akan meneruskan ranah perampokan di negeri ini. Ha 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 ha. Baiklah,
karena ini adalah anak kutemukan, maka akan kuberi nama Temon. Hidup rombongan! Hidup! Hidup Temon! Hidup! Ayo, hari sudah mulai sore, mari kita kembali ke markas. Mangkat! Ken Arok tumbuh menjadi berandalan yang pandai mencuri di bawah asuhan Lembong. Sampai suatu saat, ia pun berhasil mencuri hasil pajak yang dipungut pengawal aku, Tumapel Tunggul Ametung. Anakku Temon, ayahmu sudah tua. Sekarang saatnya kau yang harus meneruskan ranah perampokan di negeri ini. Gantian dong, masa koruptor terus? Baiklah ayah, Temon akan jadi perampok yang hebat seperti ayah. Temon akan bawa harta yang sangat banyak. Tidak ada yang akan berani dengan Temon. Hidup rombongan! Hidup! Hidup Temon! Hidup! Baiklah ayah, Temon undur diri. Ayo kita pergi. Kangkung. Wahai para penduduk, sudah saatnya kalian membayar upeti kepada Raja Tunggul Ametung. Ampun Tuan, tapi kami belum punya. Makan saja kami tidak bisa, apalagi membayar upeti. Iya Tuan, kami memang belum punya. Besok silakan Tuan kembali. Ah, tidak peduli. Serahkan upeti sekarang, atau kalau tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Ambil upeti mereka sekarang. Hahaha, kita dapat upeti yang banyak kali ini. Raja pasti senang dan kita akan diberi hadiah atas upeti-upeti ini. Iya betul. Serahkan harta kalian, atau kalau tidak, nyawa kalian jadi taruhannya. Siapa kau? Berani-beraninya meminta upeti milik raja di negeri ini? Kalian tidak tahu aku? Gandeng ini ora arti? Hei penonton, arti aku Tara. Perkenalkan, aku Temon bin Lembong, pemimpin perampok di negeri ini. Sekarang, pilih harta atau nyawamu. Halah, ra usah kesuwen. Pateni. Thank you.
patung. Semua orang takut denganku. Aku kaya karena upeti-upeti dari rakyatku. Sekarang kita tunggu kedatangan pengawal-pengawalku. Pasti mereka membawa upeti yang sangat banyak dan kita akan pesta besar. Hidup yang mulia. Hidup yang mulia. Hidup yang mulia. Hidup yang mulia. Ampun beribu ampun yang mulia. Kami telah mengumpulkan upeti yang sangat banyak untuk yang mulia. Tapi di tengah perjalanan, sekawan perampok menyerang kami dan mengambil seluruh upeti yang kami dapatkan. Siapa dia? Ampun yang mulia, dia adalah Temon, perampok yang ditakuti oleh seluruh rakyat di negeri ini. Dia sangat hebat. Tidak ada yang lebih hebat kecuali Tunggu Lametu. Pergi, cari dia dan seret dia ke hadapanku. Kalau tidak, nyawamu yang jadi taruhannya. Ampun yang mulia, kalau hamba boleh berpendapat bahwa orang seperti Temon tak bisa ditaklukkan dengan kekerasan. Bagaimana kita memakai cara halus? Kita jadikan dia sebagai pengawal yang mulia. Kau ini bercanda ya Logawe. Dia jadi pengawalku, mana mungkin, terserah kau. Buktikan kemampuanmu kalau kau bisa menaklukkannya. Loh Gawe pun memasuki hutan dan bertemu dengan Ken Arok juga sekawanan perampok. Wahai Temon, kau diutus yang mulia untuk menjadi pengawal pribadinya. Apakah engkau bersedia? Hahaha. Aku tahu ini hanya taktik liciknya untuk menanggapku kan? Hahaha. Tidak. Apakah kau kira aku bodoh, Brahmana? Kalau aku berbohong, penggalah leherku ini, Temon. Di kerajaan kau akan makan enak. Tak perlu merampok. Dan keluargamu akan tercukupi. Baiklah, aku terima. Namun dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, aku harus menjadi pengawal satu-satunya dari Tunggul Ametung. Dan syarat yang kedua adalah Tunggul Ametung tidak boleh membunuh keluarga-keluargaku di sini. Baiklah, syaratmu akan dipenuhi. Mari kita ke kerajaan. Loh Gawe dan Ken Arok kembali ke kerajaan Tumapel. Dan disanalah Ken Arok bertemu dengan Ken Dedes. Yang mulia, lihatlah, ini Temon. Dia yang akan menjadi pengawal pribadimu. Kau rupanya Temon sang perampok yang hebat itu. Baiklah, apa syarat yang kamu ajukan? Ratu Gende.
Kedus datang. Ada apa ramai-ramai seperti ini suamiku? Kenapa aku tidak tahu? Istriku, ini Temon, perampok yang ingin menjadi pengawal pribadiku. Ada-ada saja. Oh, kau rupanya perampok yang meresahkan kerajaan itu. Yang mulia, kalau aku boleh meminta, jadikanlah dia sebagai pengawal pribadimu. Mungkin dia akan berubah dan akan menjadi prajurit hebatmu. Baiklah, karena ini permintaan langsung dari istriku, akan kujadikan kau sebagai pengawal pribadiku dengan gelar Ken Arok. Melihat kecantikan Ken Dedes, Ken Arok pun jatuh hati padanya, dan ia ingin segera memilikinya dengan cara apapun. Loh Gawe, dia cantik sekali, aku ingin memilikinya. Apa-apaan kau ini? Dia istri dari raja terhebat di kerajaan ini, mana mungkin kau akan memilikinya? Kau tak mungkin bisa mengalahkan raja. Begitu ya? Oh iya, di kerajaan ini siapa pembuat senjata terhebat? Bukankah aku harus punya senjata untuk melindungi raja? Oh, iya. Dia adalah Empu Gandring. Dia tinggal di desa Lelumbang. Aku harus pergi ke sana, ke tempat Empu Gandring. Aku akan membuat keris yang paling ampuh untuk bisa membunuh Tunggul Ametung dan mendapatkan Ken Dedes. Baiklah, aku pergi dulu. Ken Arok pun segera menuju ke tempat Empu Gandring. Ken Arok, pengawal pribadi Tunggul Ametung. Kau diperintah yang mulia untuk membuatkan keris yang sangat sakti dan kekuatannya tak dapat dikalahkan oleh siapapun. Buat apa? Bukankah raja sudah sangat sakti? Ah, tidak usah banyak tanya. Mana aku tahu. Baiklah, tapi beri aku waktu 10 purnama. 10 purnama? Itu terlalu lama. Satu purnama harus jadi. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Aku ingin meminta keris itu. Ini sudah 5 purnama. Jangan. Kekuatan keris ini belum sempurna, Ken Arok. Sudahlah, aku tidak peduli. Serahkan keris itu sekarang.
Kenaro. Aku bersumpah bahwa keris itu yang akan membunuhmu hingga 7 turunan. Setelah mendapatkan keris itu, Ken Arok kembali ke kerajaan. Dan ternyata di kerajaan, Tunggul Ametung mengangkat Kebo Ijo sebagai pengawal pribadinya. Saudara-saudara, perkenalkanlah ini Kebo Ijo. Dia yang akan menjadi pengawal pribadiku. Sial, awas kau Tunggul Ametung. Sebentar lagi aku akan membunuhmu. Wahai Kebo Ijo, kuucapkan selamat kepadamu. Sebagai hadiah, terimalah keris ini dariku. Terima kasih Ken Arok. Kerismu ini sangat kuat, besar, panjang, tangguh, dan tahan lama. Semua wanita pasti suka itu. Ini kerisku, kerisku, ini kerisku. Sudah, mari kita minum untuk merayakannya. Nanti malam tamatlah riwayatmu. Arok marah dan mempunyai siasat licik dengan memberikan keris itu kepada Kebo Ijo. Matilah kau Tunggul Ametung. Berani kau membunuhku. Sekarang lawanlah aku. Lihatlah, bukankah itu keris yang kau berikan kepada Kebo Ijo? Jadi, pengawal, seret Kebo Ijo ke sini. Tak kusangka, ternyata kau yang membunuh Yang Mulia. Sekarang, rasakan akibatnya. Ya! Karena tidak ada yang mulia, maka aku nobatkan diriku sendiri sebagai penguasa Tunapel. Dan nikahkan aku dengan Ken Dede sekarang, Loh Gawe. Tapi... Sudahlah, Loh Gawe. Nikahkan kami segera.
lalu urus mayat yang mulia. Ken Arok pun menikah dengan Ken Dedes, dan Ken Arok menjadi penguasa Tumapel. Dia menjadi penguasa yang hebat, bahkan berhasil mengalahkan kerajaan Kediri. Hari demi hari Ken Dedes ragu, kenapa dengan pernikahannya dengan Ken Arok. Kenapa Ken Arok melakukan ini kepadaku? Bukankah aku baru saja kehilangan suamiku? Apa dia tidak punya rasa kasihan kepadaku? Dan bukankah anakku Anusapati yang seharusnya menjadi raja di kerajaan ini? Apa yang kau pikirkan, istriku? Ken Arok, mengapa kau lakukan ini kepadaku? Bukankah kau tahu aku baru saja kehilangan suamiku? Kenapa kau menikahiku, Ken Arok? Ken Dedes istriku, aku melakukannya demi Yang Mulia. Ia sangat mencintaimu. Jadi, sudah tugasku untuk menjagamu, bukan? चलना ही कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही एक जान है भले दो बदन हो जुदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो तुम दर्द हो तुम ही आराम हो मेरी sayang. Ibu, kenapa kau melamun sendiri? Apa yang ibu pikirkan? Tidak, nak. Ibu hanya memikirkan pembunuhan ayahmu. Sudahlah, ibu. Jangan bersedih. Oh iya, pengawal menemukan ini di jasad ayah, bu. Kalung ini? Aku pernah melihatnya. Tapi di mana? Ken Arok. Kenapa dengan ayah Ken Arok, Bu? Ini kalung Ken Arok, anakku. Berarti bukan Kebu Ijo yang membunuh ayahmu, tapi ayah tirimu sendiri. Apa? Tega-teganya dia membohongi kita semua, Bu. Aku bersumpah akan membunuh Ken Arok, Bu. Akhirnya Kertajaya dan Kediri takluk dengan kerajaan ini. Singosari akan jaya. Hidup Raja Ken Arok. Hidup. Hidup Singosari. Hidup.
Berhenti! Cukup! Aku sudah tahu dengan kebohonganmu selama ini, Ken Arok. Sayang, kenapa dirimu? Bohong apa? Mana pernah aku membohongi istriku yang cantik ini? Jangan pernah menyentuhku dengan tangan kotormu. Aku sudah tahu semuanya, bahwa dirimulah yang membunuh Tunggul Ametung. Lepaskan tanganmu itu, Ken Arok. Pengawal, bawa ibuku pergi. Sekarang, terimalah pembalasannya. Angkara murka telah binasa, dan kebohongan telah terkalahkan. Akhirnya, Ken Arok pun terbunuh di tangan keris itu. Anusapati menjadi penerus kerajaan Singosari. Namun, kelak pun ia terbunuh oleh keturunan Ken Arok dari Ken Dedes. Keris Empu Gandring menjadi saksi cinta buta Ken Arok dan Ken Dedes yang menyebabkan pertumpahan darah antara keturunan Ken Arok dan Tunggul Ametung hingga kerajaan Singosari hancur binasa.